Saudara-saudari, salam sehat untuk kita semua. Beberapa minggu yang lalu, viral foto seorang wanita Muslimah berjilbab nikah di salah satu gereja Katolik di Semarang. Tentu, postingan foto ini menimbulkan berbagai komentar, baik positif maupun negatif. Ini adalah foto pasangan yang nikah campur beda agama di Semarang itu. Dalam video ini, saya mau mengatakan beberapa hal ini tentang perkawinan campur atau nikah campur. Pertama, perkawinan campur atau nikah campur beda agama maupun beda gereja memang dimungkinkan dalam gereja Katolik. Nikah campur beda agama atau disparitas kultus adalah perkawinan antara orang yang dibaptis dengan yang tidak dibaptis. Misalnya perkawinan antara seorang Katolik dengan Islam atau Katolik dengan Buddha atau dengan Hindu. Sedangkan nikah campur beda gereja atau mixta religio adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis dalam gereja Katolik dengan seorang yang dibaptis secara sah dalam gereja non-Katolik, misalnya gereja Protestan viral dan hebohnya postingan foto wanita muslim yang nikah di salah satu gereja katolik di Semarang itu mungkin karena ada yang belum tahu bahwa dalam gereja katolik memungkinkan adanya kawin campur beda agama dan mungkin juga karena wanita muslimah itu memakai jilbab atau hijab saat menikah biasanya pengantin pada umumnya memakai gaun pengantin atau seringkali pakaian adat nikah campur beda agama atau beda gereja ini sudah sering terjadi di paroki saya misalnya saya sudah sering menikahkan pasangan yang nikah beda agama maupun beda gereja tapi biasanya pengantinnya memakai gaung pengantin belum pernah ada pengantin yang nikah campur beda agama di paroki saya memakai jilbab yang membuat viral dan heboh pasangan yang nikah campur beda agama di Semarang itu karena pengantin perempuannya berjilbab atau memakai jilbab. Poin yang kedua. Sebenarnya dalam gereja Katolik, kawin campur itu adalah halangan. Bahwa seorang Katolik terhalang untuk menikah dengan seorang yang beragama lain. Maka untuk bisa melangsungkan perkawinan beda agama atau beda gereja Perlu mendapat dispensasi atau izin dari pimpinan gereja setempat, yaitu uskup, sebagai ordinaris wilayah. Maka, laki-laki Katolik di Semarang yang menikah dengan wanita Muslim itu pasti sudah mendapatkan dispensasi dari uskup Semarang. Tanpa dispensasi dari uskup, maka perkawinan itu tidak sah. Yang ketiga, untuk mendapatkan dispensasi atau izin dari uskup untuk nikah campur beda agama atau beda gereja ada syaratnya yaitu pihak Katolik berjanji atau menyatakan kesediaannya untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katolik ya hendaknya tetap setia kepada agama Katolik dan dia juga harus berjanji untuk dengan sekuat tenaga mendidik dan membaptis semua anaknya secara Katolik, dan pihak non-Katolik harus diberitahu pada waktunya agar ia tidak kaget, dan juga agar ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Pihak non-Katolik juga ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat pihak Katolik. Demikian juga pihak Katolik dan non-Katolik hendaknya diberi penjelasan atau diajar mengenai tujuan dan sifat hakiki perkawinan Katolik dan itu biasanya dijelaskan saat kursus persiapan perkawinan dan juga saat penyelidikan kanonik syarat-syarat ini diatur dalam hukum gereja kanon 1125 yang keempat pernikahan beda agama atau beda gereja ini sah kalau peneguhnya, atau yang meneguhkan perkawinan itu, atau yang menerima kesepakatan nikah kedua mempelai itu, adalah pelayan resmi Gereja Katolik, yaitu seorang diakon, atau pastor, atau romo, atau uskup Katolik. Jadi, peneguhnya tidak bisa pendeta, atau ustadz, atau pemimpin agama lain. Demikian juga dilarang peneguhan bersama oleh rohaniwan Katolik dan rohaniwan non-Katolik menurut ritus masing-masing. Dan juga dilarang peneguhan atau perkawinan yang diadakan dalam dua upacara agama. Misalnya, sesudah peneguhan di dalam Gereja Katolik, pergi peneguhan lagi di agama lain atau di gereja lain. Dalam hukum gereja kanon 1127.3 dikatakan bahwa dilarang baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik mengadakan perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud menyatakan dan memperbaharui kesepakatan nikah. Jadi dilarang pernikahan yang dilaksanakan dalam dua agama. Saya juga mau mengingatkan orang Katolik yang pernah menikah di agama lain atau di gereja lain dan belum diurus untuk peneguhan secara Katolik dan atau bagi orang Katolik yang setelah peneguhan secara Katolik kemudian pergi mengadakan perayaan keagamaan lain, konsekuensinya adalah Anda terlarang untuk menerima komuni saat misa. Kalau Anda sembunyi-sembunyi atau diam-diam menerima komuni saat misa, maka Anda berdosa lagi kepada tubuh dan darah Kristus. Jadi dosanya double. Poin yang kelima. Kepada pihak non-Katolik yang mendapat pasangan Katolik atau mau menikah campur beda agama atau beda gereja, tetapi mungkin ragu-ragu, bingung, atau bahkan takut, jangan-jangan saya disuruh jadi Katolik, jangan-jangan saya dikatolikan. Janganlah takut, karena gereja Katolik tidak pernah memaksa orang untuk dibaptis. Ketika nikah campur, Anda tetap pada agamamu, masing-masing tetap memegang agamanya. Pen yang berikut: Gereja Katolik, meskipun memungkinkan perkawinan campur beda agama atau beda gereja, tetapi Gereja Katolik tetap mengharapkan agar orang Katolik menikah dengan yang sama-sama Katolik. Maka, kepada adik-adikku yang beragama Katolik pilihlah pasangan hidup yang sama-sama katolik. Ketika Anda memutuskan untuk nikah campur beda agama atau beda gereja, ada konsekuensi berat yang harus dihadapi dan itu seringkali tidak mudah. Akan tetapi, kalaupun harus menikah beda agama atau beda gereja, janganlah menikah dengan orang yang sangat fanatik. Karena itu akan sangat mempengaruhi dalam urusan dengan anak-anak. Janjimu untuk membesarkan, mendidik, dan membaptis anak-anak secara Katolik akan mengalami masalah. Perlu disadari juga bahwa perkawinan campur beda agama itu sah, tetapi bukanlah sebuah sakramen. Anda tidak menerima sakramen perkawinan kalau nikah campur beda agama. Sobat-sobat muda. Teruslah berdoa dan berusaha agar mendapatkan pasangan hidup yang seiman yang sama-sama Katolik. Kita mendoakan pasangan-pasangan yang nikah campur beda agama atau beda gereja, terutama bagi mereka yang mengalami masalah, semoga mereka dikuatkan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam iman Katolik. Dan kita juga mendoakan pasangan yang baru nikah campur beda agama di Semarang itu Semoga perkawinan mereka langgeng dan bahagia. Salam dan selamat dari kami semua, teman-teman. Di deskripsi video ini, saya akan cantumkan link video penjelasan tentang kawin campur, terutama tentang argumen pro dan kontra, atau argumen positif dan negatif, keuntungan, dan kerugian dari kawin campur beda agama. Semoga membantu, ketika Anda mau memutuskan untuk nikah campur dan juga berguna bagi para orang tua agar mendampingi anak-anaknya. Bagi mereka yang mau konsultasi lebih lanjut, boleh hubungi IG saya, Alphonse Kolo. Bagi mereka yang belum subscribe, boleh subscribe dan boleh share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkah dalam.